Saudara, rekaman video anggota TNI Polri di Depok, Jawa Barat memiting warga di tengah jalan jadi perbincangan pengguna media sosial. TNI membantah kejadian itu adalah memaksa warga untuk vaksin. Yang benar, TNI bersama warga menangkap orang dengan gangguan jiwa. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam video itu, saudara, mempertunjukkan atau menunjukkan aksi anggota Babinsa dan Babin Kamtibmas Kelurahan Duren Mekar Sawangan Kota Depok yang disebut memaksa seorang warga untuk divaksinasi. Menanggapi kejadian itu, Dandim 0508 Depok, Jawa Barat, Kolonel Infanteri Aulia Fahmi Dali Munte membantah kejadian itu bukan pemaksaan warga untuk divaksinasi, melainkan anggotanya beserta petugas kesehatan puskesmas dan dinas sosial tengah menangkap warga yang merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dandim 0508 Depok juga menegaskan bahwa yang disuntikan pada tubuh ODGJ tersebut bukanlah dosis vaksin, melainkan obat penenang. Dari pihak dinas sosial, justru mereka ini bertaruh nyawa nih, karena yang dihadapi adalah orang yang memang punya gangguan jiwa dan membawa senjata tajam. Tapi berkat kesigapan yang ada, berhasil diamankan, kemudian senjata tajam juga diamankan. Si saudara Mulyadi ini dibuat tenang dengan disuntikkan obat penenang dari orang kesehatan. Jadi yang disuntikkan itu bukan vaksin,